Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan. Kembali lagi dengan saya di sini, Idan Berapa Channel, kawan-kawan. Alright, sama-sama kita ketahui di sini, kawan-kawan. Kita kedatangan event terbaru dan karakter terbaru di sini, kawan-kawan ya. Di sini kita sedikit menjelaskan beberapa tentang event terbaru ini, kawan-kawan ya. Dan ke event terbaru itu adalah event Jota ya. Sebenarnya lambat sih kita apa namanya itu mereview atau menjelaskannya gitu kawan-kawannya. Di sini di mana kita lama tanpa banyak panjang lebar belah-belah lidah saya ada yang ganjel kayaknya itu kawan-kawan. Tanpa panjang lebar kita apa namanya? Itu kan ditahan kayak ditahan gitu lidah kita. Jadi enggak bisa ngomong gitu loh. Tanpa panjang lebar kita ngomong atau banyak bacot lagi, mari kita langsung saja ke eventnya kawan-kawan. Di sini kita klik pesta Jota. Oke, pesta Jota yang pertama yaitu ada di kolom bannernya itu ada login. Mari kita mendapatkan apa namanya ini untuk menaikkan level karakter lah ibaratnya itu apa pula namanya itu secara gratis pokoknya di 6 kolom banner ini itu adalah gratis semua ya kawan-kawan. Kalian bisa lihat sendiri di sini kawan-kawan ya. Dan kita klik link yang kedua itu ada misi pesta Jota. Nah di sini ada misi pesta Jota ya kawan-kawan yang bakalan random setiap hari ya. Dan bakalan sampai tanggal tanggal berapa ini? 3/16 sampai tanggal 3 sampai 17 ya. Ini cuma sampai tanggal 17 kawan. Jadi kalian pergunakanlah token ini secara baik-baik ya. Nah, untuk cara mendapatkan token gold helm medal ini. Nah, di hari apa namanya tuh? Pas kita login, nah kita bisa mendapatkan satu gol ini kawan-kawan ya. Dan yang kedua atau kita main di bukan login. Nah, kita login aja kita mendapatkan token 2 dan juga karakter bukan karakter apa namanya itu skin MP40 Maika. Kok lidah saya kayak ditahan gitu? Kenapa ini? Pokoknya skin senjata MP40 itu selama 24 jam kawan-kawan ya. Itu di misi pas kita baru login di misi pesta Jota ini kawan-kawan ya. Dan yang kedua itu ada kita bisa bermain satu kali dengan bermain pokoknya kalian in game aja satu kali kita bisa mendapatkan token gold ini sebanyak satu. Nah, kalau yang kedua yang ketiga itu kita cukup bermain dengan teman sebanyak 2 kali di situ kita mendapatkan 2 token gold medal ini dan juga Jota box ini kawan-kawan ya. Dan itu ada juga pakai M1014 sebanyak 3 match ya. Kita mendapatkan ini gold medal ini ya dan juga Jota Paragmat loot crate ini kawan-kawan. Dan juga pakai 4 MP40 di 3 match sama ini. Dan by link yang kedua di sini ada juga apa namanya silver helm medal ya dan juga voucher sama ini evolution stone ini ya. Dia itu ini ya bakalan bakalan dimulai atau bakalan tersedia caranya tuh di tanggal 29 Maret pokoknya sampai 29 Maret kawan-kawan ya. selesaikan misi Jota login dan main 80 menit gitu loh. Oh, jadi bakalan seperti itu misinya besok kawan-kawan ya. Dengan kita cuma login dan apa namanya itu bermain selama 80 menit dan kita baru mendapatkan semua ini gitu. Kita tunggu aja tanggal mainnya ini kawan-kawan. Iya, yeah, tanggal main. Dan ada juga token Echange. Pada K-nya Echange. Dan di sini token drop setelah match ini adalah random ya. Token ini random kayaknya. Bronze helm medal ini adalah random ya. Token bronze helm medal ini dia random yaitu mulai dari tanggal 20 sampai 29 Maret kawan-kawan. Untuk mendapatkan bronze helm medal ini ya bakalan random gitu loh. Nah, kalau untuk silver helm medal itu bakalan di sini besok kawan. Kita mendapatkannya di
di puncak game atau di tanggal 29 ya untuk silver hair medal ini. Dan untuk hadiah utama di ini yaitu adalah skin M1014 Article Insaligiace ya, pokoknya itulah. Itu ada juga banner profil dan juga banner sama profil kita, dan juga ada juga pemindai ya kawan-kawan. Dan misi login adalah misi login login di hari pertama itu kita mendapatkan pecah harta ya. Di hari kedua kita mendapatkan skin atau skin ya weapon load crate ya. Oh, box. Demolition, Demolitionus gitu. Bukannya sampai tanggal sampai 6 hari baru kita mendapatkan karakter level 6 ya. Sampai tanggal 29 Maret. Gitu. Dan di sini ada juga bakalan ada nanti mode big head ya, mode big head, dan itu box Jota ya. Di besok kita bakalan main mode big head sebanyak 6 kali untuk mendapatkan itu, dan juga kill 6 kali di mode big head dan hasilkan 2000 damage di mode big head. Nanti bakalan tersedia dimulai tanggal 20 sampai 23 Maret kawan-kawan ya. Jadi mungkin cukup jelas ya, karena simple juga sih event ini kawan-kawan, cukup mudah dimengerti gitu loh ya. Nah kalau kita ulangi sekali lagi token, nah kita lihat di banner sebelah kirinya itu adalah token drop setelah match. Nah berarti token ini setelah match kawan-kawan, atau setelah in game kita ya. Tapi kalian jangan baru turun mati ya, itu nggak bakalan dapat gitu loh. Yang minimal kalian bertahan 5 menit atau 6 menit di in game gitu kawan-kawan. Nah di sini ada juga event karakter gratis tadi kawan-kawan, Testa Juta. Di sini ada, kalian lihat aja, diklik aja linknya di berita itu kawan-kawan yang paling pojok sebelah kanan ya. Kita baca di sini ya, detail event. Nah di sini adalah high super pesta Jota telah tiba di Free Fire. Ayo cek event pesta Jota sekarang dan dapatkan karakter Jota gratis. Nah di situ udah dijelaskan secara gratis kawan-kawan ya. Kalau untuk bundlenya, untuk bundle satu setnya ya, kalian harus itu sih, itu harus beli ya. Untuk kalau karakternya sih bisa aja gitu loh. Selesaikan misinya, kumpulkan token dan spin untuk dapat karakter Jota. Periode event ini berlangsung mulai tanggal 16 sampai 31 Maret kawan-kawan. Yuk spin dan dapatkan Jota sekarang. Nah kita kunjungi di sini kawan-kawan. Kalian kunjungi di situ ya, dan di sini kita pasti mendapatkan Jota ini secara gratis, dan semua kolom di sini pasti kita mendapatkannya tanpa trik, tak ada ini, tak ada itu, tak ada itu, kawan-kawan. Yang jelas kita mendapat, pokoknya yang jelas kita mendapatkan ini semua asal dengan syarat kawan-kawan. Kalian memiliki token gold helm medal itu ya, kalau kalian nggak punya ya udah nggak bakalan dapat juga gitu loh. Dari sini tadi saya udah nge-spin ya. Di sini kita bakalan spin lagi kawan-kawan, sedikit coba ya, konfirmasi kamu yakin mau spin. Oke, kita spin token. Kayak token saya tidak cukup, kalian kalian di pojok kanan kiri ke paling pojok di atas ya, token saya no, karena tadi saya udah spinnya gitu loh. Dia berurutan memakai tokennya kawan-kawan, itu ada di spin satu kali satu token, spin dua kali yang kedua itu dua token, spin yang ketiga dua token ya, spin yang keempat tiga token, spin kelima tiga token, spin keenam lima token. Oke kawan-kawan, mungkin segitu aja video dari saya kali ini ya. Kemungkinan udah basi sih sebenarnya untuk kita menjelaskan ini, tapi nggak apa-apa lah ya kan. Saya di sini kurang dan lebihnya saya mohon maaf kawan-kawan ya. Jangan lupa tinggalkan like, comment dan subscribe, dan juga komen pendapat kalian ya kawan-kawan. Saya di sini Idan Berapa Channel, see you next time video, bye bye kawan-kawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.